Tetap bela Jessica Wong So, dari sini awal Hotman Paris musuhan dengan Otto Hasibuan. Kasus kopi sianida yang kembali ramai dibahas publik gara-gara film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wong So juga dikomentari Hotman Paris. Hotman juga menilai tak ada bukti kuat yang menyatakan Jessica Wong So adalah pembunuh Mirna Salihin. Hotman terang-terangan membela Jessica Wong So. Meskipun dia sadar Otto Hasibuan, pengacara Jessica adalah seterunya beberapa tahun terakhir. Lantas sejak kapan Hotman dan Otto bermusuhan? Hotman Paris dan Otto Hasibuan awalnya bersahabat. Persahabatan mereka sudah dimulai cukup lama, yakni pada 2003. Perseteruan mereka ditandai dengan keluarnya Hotman dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada 2022. Otto ketika itu menjabat sebagai Ketua Peradi. Horman hengkang dari Peradi diduga karena bermasalah dengan Otto. Hotman tak terima disindir Otto terkait gaya hidup seperti dansa hingga Lamborghini. Sindiran Otto disampaikan di acara pembekalan profesi advokat dan diskusi hukum. Dalam sambutannya, dia bertanya pada peserta tentang alasan menjadi advokat. Berapa orang di antara kalian atau siapa di antara kalian yang ingin menjadi advokat itu karena ingin mendapatkan Lamborghini atau Ferrari? Kata Otto dalam video tersebut yang sempat diunggah Hotman Paris. Otto di dalam video, bilang pertanyaan tersebut pernah dia tanyakan pada advokat. Si advokat yang ditanya menjawab ingin geluti profesi tersebut karena ingin mendapatkan klien artis yang cantik-cantik. Otto lantas melanjutkan ceramahnya. Dia kembali bertanya pada peserta di sana terkait alasan jadi advokat. Saya tanya adakah kalian pengin jadi advokat supaya bisa seperti yang gini-gini tuh? Kata Otto. Otto menggoyangkan tangan kirinya saat mengucapkan kalimat terakhir. Orang-orang di sana yang mendengarnya pun tertawa. Loh kok ketawa, belum saya cerita baru gini-gini sudah ngerti, oh tahu. Nah siapa, berapa orang yang ingin seperti itu? Ada loh banyak kan, yang gini-gini, banyak, ujar Otto. Gestur itulah yang membuat Hotman Paris tersinggung. Dia yakin meski tak menyebut namanya, orang-orang tahu Otto sedang menyindir Hotman Paris. Terlebih, Otto juga menyinggung mobil-mobil mewah. Dari cara Anda menerangkan dengan cara gini-gini, tangan digoyang, semua tahu itu Hotman Paris. Anda juga menyebut Lamborghini dan sebagainya, itu tahu itu siapa, kata Hotman Paris di Instagramnya waktu itu.